kasih tunjukkan oleh pemain-pemain kita sekarang ini, saya merasakan tidak menjadi masalah. Inilah detik yang mencemaskan kita. Ya, satu kesilapan dan juga dihukum dengan jaringan yang dilakukan oleh Zukairi Harbi. Jadi itu dia kelegaan akhirnya untuk pasukan bola sepak Malaysia dalam perlawanan pertama di Stadium Shah Alam. Diharapkan peningkatan dan penumpuan yang boleh dipertingkatkan apabila menentang Singapura pada hari Rabu nanti. Sekian dari saya, Abu Bakar Atan, bersama bekas pemain kebangsaan Rizal Zamriah ya, di Stadium Shah Alam, keputusan muktamadnya Malaysia 2, Brunei Darussalam 1. Baik, terima kasih sekali lagi Abu Bakar Atan dan juga Rizal Zamri. Sudah pastilah keresahan dan juga kebimbangan seluruh rakyat Malaysia setakat ini boleh kita katakan reda apabila kita menang dengan jaringan 2-1, biarpun tidak dengan jaringan besar tetap.